99. Play Mason, Jimmy Teo. Jimmy Teo. Minta maaf lah. Jimmy mesti ingat eh. Saya tak mengenali. Cakap tak minta maaf, saya tak mengenali lah. Pak Din dah mengenali Jimmy Teo, kita punya yes. Malaysia player lah. Okay, Pak Din kenal Jimmy Teo dalam tahun 2000-2001. Masa tu dekat Sun Smoker. Baik. Sun Complex. Sun Complex ni bersebelahan dengan Lawyer Plaza. Okay. Tempat yang korang beli komputer-komputer. Komputer-komputer tu kan? So bila Jimmy Teo jadi manager dekat IN. Baik. Okey. Bodin datang sini, Bodin datanglah jumpa dekat IN. Bodin rasa macam IN ni wish best je. Sebab Bodin ni tak isok okok. Okey. Sama-sama. Tak isok okok kita adalah sama. Saya pun tak isok okok Bodin. Bila tak isok okok, IN ni dia academy yang mana tempat ni dia buat dua set. Satu set No smoking area. Baik. Dan selepas tu adalah tournament-tournament. Dan Jimmy cakap, Poding, you like? Masa tu belum ada TikTok. Poding tak ada TikTok dulu. Okay. Tak ada TikTok. Okay, baik. Sejujurnya, Poding adalah salah seorang yang sangat tak suka. Sangat tak suka dengan platform ni lah. Platform ni asalnya. Sebab apa, bila tengok orang buka je, tengok orang ada buka lah. Je, joget-joget. Tunjuk punggung. Iya. itu betul. Banyak yang bermulanya platform TikTok ni daripada awal kan. Adalah juga orang kata negatif kan, tak suka macam cerita ni kan. Tapi untuk TikTok buat masa sekarang ni adalah platform yang memang satu tempat menjana pendapatan, satu dengan platform memang besar boleh tau. Kenapa? Okey. Nah, Kodin. Lepor buat interview. Lepor pakai banyak sangat mic. Okey, banyak mic. Tak tahulah bising tak pasti. Saya jalan ni banyak sangat mic ni kita jalan ni. Oh ni untuk minta maaf lah. Kita ada satu buat wawancara dan satu lagi untuk live daripada TikTok. Lepor mungkin nak dengar siapa saya cakap kat ni. Okey, Kodin, sambung. Dekat mana tadi kita dekat masa Kodin lepas tu Kodin buat live di platform Muka Buku lah. Platform Muka Buku. Itu adalah bermulanya di sini lah. Masa tu ada tournament National Close. Baik. National Close masa tu Kau Kia lah, Lincoln Leong yang champion. Lepas tu dah Poding ada account TikTok. Di bermulanya di situ lah. Sebab tengok makin lama tu tengok macam TikTok ni ada satu benda yang sangat-sangat penting sekarang. Sekarang memang zaman dia nak cari apa-apa pun dia seolah-olah Google bervideo. Nak cari tempat makan di apa? Semua tekannya dapat keluar. Nak pergi barang tu tak ada TikTok shop. Baik. Jadi lepas tu Poding secara tak sempat belum buat live lagi. Sebab masa tu tak boleh buat live kalau tak masa yang mula-mula kena ada 1000 dulu account kita. Betul. Baru kita boleh jalan live dia. Okey, baik. So, Poding startnya Poding buat content, Poding tanya Q snooker. Bermula dekat itulah Poding. Sebenarnya lebih dikenali sebagai Q review. Q review tu yang tu yang waktu tu terjawang pasal betul. Q review. Okey. Nampak pengalaman sikit sebanyak daripada Podin lah. Bermulanya daripada sini dia pakai Muka Buku. Lepas Muka Buku dia rasa platform untuk TikTok ni orang kata boleh ke depan lagi lah dan akan menjadi trending. Ya, sekarang TikTok menjadi trending. Okay, lagi satu kat Muka-Muka tak asyuk. Podin kata saya follow Podin, selalu tengok Podin. Dan ada sampai satu masa Podin cakap, saya ni kalau ada rezeki, dapat rezeki lebih, saya tak tukar phone. Dan dekat situ saya rasa Pak Din tukar phone. Masa itu saya tengok lagi, saya masih duk follow Pak Din tukar phone baru. Phone baru itu adalah rezeki daripada TikTok. Kalau kita kata yang tak salah saya lah. Betul. Penukaran phone baru Pak Din untuk nak beli. Bila buat kita buat live. Baik. Kita buat live. Phone tu phone lama. Phone tu dah 7 tahun lepas. Faham lah dia main kamera macam mana dia. Tapi kita buat juga kadang sebab phone lama prosesornya dah tak kuat.
data-data tak praktikal lagi untuk zaman untuk sekarang. Untuk zaman sekarang, baik. Untuk baik. TikTok. Faham. Jadi Poding kata Poding nak jual satu gitar lah, boleh ada gitar. Okey. Kan betul lah, sebelum ni Poding ada macam apa, muzik ya? Main muzik. Okey, sikit-sikit. Main sikit-sikit lah. Baik. Tak, tapi main sikit-sikit. Okey. Tapi rezekinya, ada follower yang datang. Dia kata, jom lah Poding kita upgrade phone. Masa tu dia dah. Follower Poding? Main jumpa Poding kat sini? Dekat rumah. Pi rumah Poding? Jadi betapa beruntung Poding. Jadi sebenarnya mula-mula tu dia offer untuk beli iPhone. Okey. Tapi Poding tak nak, Poding malu sebab iPhone mahal. Terlalu bagi lepas tu Poding pun cakap tak apa, Poding dah tengok satu phone. Baik. Nama phone tu Realme. Realme. Sebab Poding ni benda-benda teknikal, benda-benda macam ni Poding tak berapa pandai. Poding tengok kamera dia 200 megapiksel. Okey. Jadi Poding rasa macam elok lah. Betul. Kan rupa-rupanya untuk buat live ni mesti prosesor yang bagus. Okey. Bila Poding tukar phone pun tak elok juga lagi. Betul. Saya masa Poding tukar phone tu, saya tengok live kan, adalah komen-komen Poding macam apa, gambar tak clear lah. Poding sedangkan orang kata Poding bukan beli phone baru kau. Kenapa gambar jadi macam ni? Tak apa lagi macam tu. Okey. Woi, macam 3GP. Wajak betul ni Poding. Lepas ni wajak betul. Tak maaf lah. Lepas ni betul-betul jelat orang kata orang macam tu. Sampai hati kesian ke Poding. Lepas kata macam tu. Betul. Susah lah. Kita ni betul lah kadang-kadang nak memuaskan hati orang. Orang kata tak senang orang kata. Tapi kita cuba. Kurang-kurangnya effort kita tu. Ada effort untuk bestkan orang kata ni. Okay. Kita sembang-sembang santai. Orang ni orang pun main tak ayak kat sini. Tapi mereka main tak ayak ni, orang tak nampak. Saya main high-end ni kan. Saya pertama kali main high-end ni. Saya tengok suasana, okay. Biasalah suasana suka kan. Tapi orang tak bos high-end ni sempoi lah. Saya tengok ada peti air ais krim buat itu kan. Free for customer. Free float. Ais krim pun tu? Ais krim kun apakah? Ais krim potong. Ais krim potong? Ais krim kacang merah. High-end buat ais krim free. Tak apa, ayak lah tepi. Tak apa, kami tak boleh. Saya ambil lah. Omai nak tak nak ayak. Omai buat dia lah. Boleh pegang. Lepas pergi. Tak ni nampak lah. Lepas pergi ayak pula. Tak masalah nak minum, tak masalah. Tak lagi yang kita minum. Tapi untuk kat high-end ni kan, mereka bagi ice cream free. Yang tu saya senang. Tadi nampak kan buah potong tu semua. Bos potong. Tu lah kata. Minta maaf, kita tanya soalan lain sikit. Dekat high-end ni, bos memang ada bagi makan macam tiap-tiap hari ada bagi makan free buah ke ice cream lah. Ataupun kadang-kadang. Hampir setiap hari. Tiap-tiap hari. Kalau ice cream tu setiap hari. Okey. Ice cream tu siapa yang datang ambil je. Buat kalau dah bawa anak-anak. Baik. Boleh ambil je. Anytime makan habis elok. Makan. Nak tambah lagi, nak makan lagi ice cream.